Selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku lagi pengen share kebun buah di halaman belakang rumah yang sudah pada mulai banyak buahnya dan mulai hijau, nggak gundul lagi. Ini seperti ini pohon fix, buah tin ya kalau kita bilang. Tuh setiap pucuk pasti ada udah ada buahnya kecil-kecil masih muda. Dan di sini kelompok yang ini pohon, ada pohon apel, kemudian nektarin, pear, juga rata-rata sudah mulai ada buahnya. Tuh ya, seperti ini. Bunganya sudah pada berguguran dan sudah ada putik-putik buah gitu. Apa sih namanya kalau buah yang masih kecil-kecil? Nah, kayak ini nih. Nah, mana tadi? Tuh, daunnya juga sudah banyak hijau. Di kebun ini semua pohonnya sengaja gak lebih dari 2,5 meter teman-teman, supaya gampang urusnya. Dan tuh lihat di atas, banyak banget buahnya kan. Oke. Oke, nah itu ada kompos lumber, tempat bikin kompos. Jadi semua sisa-sisa pruning tanaman dan sisa leftover food kita masukin situ, terus dibikin kompos sendiri dan komposnya dipakai lagi. Nah ini adalah kebun sayuran. Tuh ya, udah mulai tumbuh macam-macam nih. Ada parsley di ujung sana. Ini ada lettuce, kemudian ada bayam juga. Ada tomat. Ini tomat macam-macam tomatnya. Nah, ini juga baru pada tumbuh. Ini red onion. Kemudian ini ada capsicum, paprika. Tuh udah mulai ada buahnya. Sana juga ada tomat lagi. Ini masih belum rapi ya teman-teman. Soalnya kemarin waktu winter dingin banget, jadinya beres-beresnya di pending dulu. Kemarin karena winter jadi ditutupin. Nanti mungkin kalau udah agak hangat dibuka lagi. Ini parsley-nya nih banyak banget. Dan sekarang
kita lihat pohon anggur. Ini juga pohon anggurnya udah banyak buahnya, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Udah berbuah banyak banget. Agak gelap ya. Nah ini. Nah, setiap pucuk udah ada buahnya. Ini pohon anggurnya sudah lumayan lama ya, sudah tua juga, makanya dia sudah merambat cantik nih seperti ini. Tuh. Nih lihat nih, banyak banget buahnya. Oke. Okay. And look who is here. Hi Alfi. Alfi, sit. Sit, buddy. Ah, good boy. Good boy. Do you wanna come with me? Okay. I'll take you for a walk, okay? In a minute. So, ini kemarin lagi masih beres-beres. Okay, kita lihat sekarang. Ini juga sudah mulai banyak bunganya. Tuh ya, lihat deh bunganya cantik banget. Sebentar lagi dia menjadi buah. Nah ini juga pohonnya udah full dengan bunga. Kalau ini gak ada buahnya, teman-teman. Jadi it's just like ornamental tree. Tapi dia cantik kan tuh bunganya, kalau dilihat dari dekat. Jadi pohonnya tuh gak ada daun, full bunga semua. Warnanya juga lucu. Tuh. Oh iya, yang pintu pink itu adalah shed, tempat parkirnya karavan ya. Nah ini juga tanaman hias, jadi bukan tanaman buah. Ya bunganya agak aneh, tapi lucu juga sih. Anyway, Alfi lagi sibuk, dia hobi banget sniff-sniff. Ini jadi musim semi ini udah seru ya, pada berbunga semua. Kemarin Habi baru pruning tuh, belum selesai. Ini lihat deh, ini kayaknya ada yang sakit. Maksudnya daun-daunnya ada yang seperti ini. Tapi nanti di pruning lagi deh. Ini juga pohonnya baru di pruning. Oke. Nah, batu-batu besar ini nanti mau di diberesin lagi. Nah, ini sudah berbuah. Buahnya juga udah banyak. Udaranya hari ini agak hangat karena mataharinya udah cerah juga. Kemudian ini ada bunga lucu. Aku nggak tahu ini apa namanya. Anyway, yuk kita lihat ke sini. Ini yang tadinya benar-benar
kering, sekarang sudah berdaun. Senang ya kalau spring tuh banyak hijau, kemudian bunga-bunga juga pada mulai bermekaran. Nah, ini ada pohon anggur lagi, tapi belum, kelihatannya belum. Oh, ada, udah mulai nih, udah mulai ada putik-putiknya juga. Nah, ini ada 3 pohon. Dia juga ornamental trees yang bunganya lucu sekali. I'm kinda like this flowers because it's quite unique sih. Lucu ya. Dan ini pohonnya juga lucu. Jadi dia tuh tinggi ke atas. Sampai tingginya bisa, ini sekarang baru sekitar 2 meter. Tingginya bisa sampai 3 meter ke atas. Dan ini nanti full bunga di pertengahan spring. Tuh kan lucu kan. Nah, oh ya, ini kelewat. Aku mau cerita juga tentang gum tree. Ini tanaman kebanyakan di sini yang bunga-bungaan itu tanamannya native Australian. Itu seperti ini. Ini adalah flower gum tree. Tapi masih kecil. Umurnya paling juga baru 1-2 tahun. Kemudian apa lagi? Hey buddy. Okay, hold on. Move. Dia gak ngerasa badannya bongsor. Ya, kamu gak ngerasa badannya bongsor ya? Nabrak-nabrak lagi. Oke. Okay. ini apa ya? Oh, ini bunganya juga lucu. Daunnya ini lucu. Pucuknya bisa merah begini kalau masih baru. Ini nanti rencananya mau ditanamin tanaman yang bisa merambat ke atas. Dan ini sebagian kemarin karena kebanyakan dipindahin ke halaman depan sebagian. Ini bunganya juga bagus, lucu. Gitu teman-teman. Jadi masih beres-beres. Oh, ini ada sarang laba-laba. Kelihatan enggak? Sini laba-labanya gede-gede tapi enggak gigit sih. Ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan jangan. Anyway, di ujung sana ada beberapa pohon kelompok citrus. Jadi ada lemon, lime, kemudian orange dan lain sebagainya ya. Oke. So, nanti kita cerita-cerita lagi ya kalau buah-buahannya sudah agak besar-besar. Oh iya, ini juga jalannya belum di gravel, belum dikasih kerikil yang kecil-kecil. Di sebelah sana kan sudah, di sini belum. Ya, mudah-mudahan nanti banyak matahari sehingga renovnya bisa diterusin lagi. Okay, so have a nice day everyone. Enjoy your day and I'll talk to you again soon. Bye.
Alfi, come here. Alfi, don't step on the garden, please. Alfi, come here, boy. Good boy.